Propam Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polri Peduli Budaya Literasi di Kampung Pom Distrik Pom Papua pada Kamis 21 September 2023. Selain kegiatan literasi baca, Propam Polres Kepulauan Yapen juga membagikan buku bacaan dan alat tulis kepada anak-anak di Kampung Pom Kepulauan Yapen. Kasih Propam Polres Kepulauan Yapen Ibda Romi Behuki mengatakan, pembagian buku bacaan ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri sebagai bentuk Polri peduli akan pendidikan anak bangsa. Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, kami Polri peduli terhadap pendidikan. Hari ini kami Satuan Propam Polres Kepulauan Yapen memberikan buku bacaan untuk pelajar yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen khususnya. Yang berada di kapal saat ini yang menuju Kamp Distrik Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga apa yang kami bagikan kepada mereka bisa bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Semoga Polri tetap sukses. Salam presisi dari Polres Kepulauan Yapen. Personel Propam Polres Kepulauan Yapen melakukan pembagian buku bacaan sambil berinteraksi bersama anak-anak sebagai bentuk rasa kepedulian Polri terhadap pendidikan anak-anak Papua. Bapak dia baca-baca ya. Kalau bisa bisa. Bisa. Nah, baca-baca ya. Tim Humas Polres Kepulauan Yapen Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.